Halo guys, malam kali ini malam-malam ya, kayak biasanya malam. Kemarin kita habis nyepil Jazz dan sekarang kita lagi sama Mas Jazz ini. Kita hari ini mau nyepil apa nih Mas? Mau nyepil mobil keluarga murah ya. Nyepil mobil keluarga yang murah. Ini baru masuk. Nah, ya, itu yang masuk. Kita tunggu-tunggu ya guys ya, buat tahun baruan nih Mas. Iya, buat tahun baruan. Oh, ini baru masuk ya. Baru masuk. Oke. Terus ini nunggu keberangkatan, mau kirim ke Palu ya. Ke Palu? Ke Palu. Sulawesi Mas? Ke Sulawesi via proses leasing ya. Jadi untuk yang di luar pulau maupun seluruh Indonesia yang mau proses kredit atau leasing bisa kita bantu. Oke, padahal ini kredit luar pulau kredit ya? Ya? Luar pulau ya, 2008 bisa ya. Dan approve Mas ya? Approve. Wah, tuh guys, jadi memang kita selalu bantu sampai ACC ya. Sampai ACC kita tuh, bantu. Guys. Begitu juga dengan pengirimannya. Tuh, mantap banget. Ya udah, ini siapa nanti tahu ya. Juga luar pulau ini Mas, kali ya ini. Kali ya, paling orang dekat sini lah. Nggak mungkin. Kan nggak ada yang mana tahu Mas. Ini kali apa ini Mas? Dari depannya Mas? Kalia G ya, G. Kalia G. Ini Kalia G ya. Matic. Matic tahun berapa? 2017 ya. Guys, nih ya. Kalia G Matic. Ini masih mentah. Ini masih mentah, ini belum kita apa-apain ya. Ini memang masih kotor. Masih kotor, ya, masih berdebu. Tandai gini ya, mau kita spadkan. Mau dibenerin dulu ya ini ya. Ya. Tapi yang jelas mobilnya auto, guys. Ini enggak ada yang penyok-penyok kok. Lecet pemakaian. Ya, spet-spet lecet pemakaian wajar lah. Wajar. Kalia G 2017, Mas. Mau spill dalamnya enggak? Yuk, kita lihat dalamnya, guys. Dalamnya mentah kayak apa ya? Wih, ada Hello Kitty-nya. Lucu, guys. Nih, dalamnya oh, kalau Kalia fabric ya, Mas ya? Iya. Yeah. Audio masih asli. Nih, ini masih originalan semua original, ini. Iya. Yeah. Matic. Matic. Coba Mas dinyalain, Mas. Yang jelas jok gak ada yang sobek-sobek. Jok juga utuh. Oh. Ini 7 kursi penumpang ya Mas? 7 seat ya. 7 seat. 7 seat murah, double blower. Tahunnya muda jadi perawatannya double ringan blower. Ya kalau Kalia ya. Oh iya, perawatannya yang pasti murah. Yang pasti irit. Irit dong. Irit bisa bawa orang banyak ya. Ya udah, gak usah cuma Kalia. Terus, wah ini udah irit bisa bawa orang banyak, tinggal harganya Mas. Harganya juga murah. Harganya murah ini. Kita buka 109 juta. 109 juta ya? Tipe G ya ini ya, tipe 109 G. Juta. Tuh. Mau DP berapa ngikut? DP suka-suka berarti Mas? DP suka-suka soal KTP Semarang ya. Tuh, asal KTP Semarang DP suka-suka KTP guys, 109 Semarang, juta ya. Iya, KTP Semarang, slip bagus. Ya, DI checking bagus ya. DI checking bagus, yeah. DP 0 aja bisa ya. Bisa. Kalau untuk cash-nya? Cash-nya? Cash-nya kita buka 119 neko. Tuh guys, semuanya nanti siap pakai. Siap pakai. Harga 109 aja ya Mas. Pajak bulan 5 ya. Pajak bulan 5. Buat tahun baruan oke, buat tahun Natalan bisa. Ya. Buat Natalan bisa. Buat kemana-mana ya, pastian liburan bisa, ya Mas ya. Ini musim liburan soalnya guys. Buat charteran bisa. Buat charteran juga jadi bisa. Buat mobil niaga ya. Oh guys, langsung aja mumpung jarang-jarang kita dapat Kalia ya, bener ya. Dan harganya pun murah, kondisi utuh murah semua kompetitif. Kondisi utuh semua, jadi jangan khawatir guys, langsung aja ya, tinggal satu ya guys ya, cuma ada satu, cuma ada satu. Cuma ada satu, kalian harus cepet ya, mumpung murah, platnya lokal, nanti siap pakai juga, ini masih kotor. Yuk, harga 109 aja. Kalau kalian penasaran, kalian bisa datang ke showroom ya. Bisa kontak Mas Cesi juga untuk tanya-tanya DP, angsuran. Boleh. Terus proses pengiriman dan lain-lain juga bisa. Langsung aja sat-sat, mumpung masih ada unitnya. Oke, sikat guys. Dah, ini nama Mas Cesi. Apa? Mas, ini Sobat King pada banyak yang tanya Mas. Mobil tahun muda tapi yang harganya murah tuh. Tahun muda harganya murah, kalau tanya tuh yang jelas murah itu yang harga kisaran harga berapa, nyebut nominal, jangan bilang murah. Murahnya rata-rata harga 100 Mas. 100 ya, 100 jutaan ya. 100 jutaan. Ya 100 jutaan lebih dikit lah ini. Oh G- ini mobilnya ya, Mas. Masuk. Woi ini guys. GX manual 2017. GX manual 2017. Kalau GX ini udah DRL-nya. Oh iya, keren ya guys ya. Iya. Yeah. DRL, terus lampu proyektor, problem ada. Wah iya ini ketoknya nganu ya Mas ya, keren ya. Daerah Bogor.
Ini Ignis GX 2017. GX 2017 ya. Oh, berarti GX 2017 ya. Berarti udah. Wah, ini kiles. Guys, udah kiles, guys. Tinggal, wah. Tinggal pencet. Nih dalamnya ya. Mau spill dalamnya? Oh, boleh tuh, Mas. Kita spill dalamnya yuk, mumpung masih mentah ya. Full service lengkap. Lengkap, guys, ya. Komplitan. Jok udah coveran. Jok kulit bagus, guys. Mau nyepil kilometernya, Dek? Boleh, Mas. Kilometer kita spill yuk. Nih, guys, nih masih mentah aja. Terawat mobilnya ya. Nih, dalamnya tuh keren sih. Audio control loh ada. Kilometer 66.000 ya. Tuh di zoom ya. 66.000 ini 2017. Terus berarti ini 2023. Berarti udah berapa tahun? 6 tahun. Ya hampir 7 tahun ya. 7 tahun kilometer 66.000 berarti dia jalan kurang lebih 1 tahunnya 10.000 ya, kurang lebih ya. Lah itu konsumsi bahan bakar bukan sih, Mas? Ini sing 12,7 itu? 12,7 ya. Average teman. Berarti dia 1 liter dia jalan 12,7 ya, kurang lebih. Mas 13 kilo. Ya, mirip 13 ini belum diri. Berarti mobil ini irit. Irit banget ya, Mas. Manual. Manual tuh, guys. Interiornya kayak gini ya. Tuh AC digital ya, Mas. Pencet-pencet tok. Terus ini juga udah bisa Android nih, ya. Bisa Android Bluetooth. Iya, Android Bluetooth. Maksudnya Android Bluetooth. Bluetooth. Bukan Android. Iya. Maksudnya Bluetooth. Diganti Android bisa. Bisa. Kalau aslinya bisa Bluetooth nih, guys. Ini kita spill lagi bagian belakangnya, yo. Ini mobil keren loh, guys. Padahal murah. Mobil ini. Apa, Mas? Musim hujan apa? Apa, Mas? Kelebihannya, Mas? Ground clearance-nya paling tinggi di kelasnya. Oh iya, guys. Kamu sekelas LCGC kayak Brio, Agya, Ailat, ini ground clearance-nya paling tinggi. Jadi untuk daerah-daerah yang ada genangan air lebih ini lebih apa? Aman ya? Lebih worth it ya, lebih aman. Terus bagasi. Bagasinya, guys, nih ya. Nuh, masih ada kardus-kardusnya nih, mentah semua nih. Masih baru ada. Masuk ya, karena baru masuk. Karena baru masuk. Belum di salon, belum dipoles. Dan serep di gelas ini. Tuh, ada ya, tuh, nggak ada yang ngaret-ngaret, guys, aman. Aman. Mantep banget. Lah ini harga 100-an tuh berapa ya, Mas? Ini kita buka 109 juta ya untuk harga kredit. Oh, harga kredit 109 harga juta, kredit guys. 109 juta. Untuk DP, DP, Mas? DP 9 juta aja. DP 9 juta. DP 9 juta aja. Wah, lah gas kento murah kok, guys. Untuk harga gasnya kita buka 119 juta nego. 119 juta nego. Dan pas kita nego baik gas maupun kredit kita nego. Oke. Mobil siap pakai, Mas ya? Mobil nanti siap pakai. Ini belum kita salon. Belum di salon, guys. Yang pasti kita enggak ada ngecat enggak ada, Mas. Tinggal poles ya. Tinggal poles. Salon, mesin, interior ya. Okay. Nih, guys. Paling ya 2-3 hari lah nanti. 2-3 hari, Mas. Untuk di kelasnya nih dan jarinya paling tinggi. Aman buat musim-musim hujan gini, aman. Aman banget pastinya. Aman. Wah, ini guys, langsung sat-sat aja lah. BBM irit. Irit. Harga murah, mm-hmm. Dapat tahun muda, mm-hmm. Ground clearance tinggi, betul. Lampu Xiaomi, keren Xiaomi. Kurang apa lagi? Kurang dibawa aja sih, kurang dibungkus ini. Langsung ya bungkus ya, buat yang di luar kota, luar pulau, kalau mau proses leasing kita bantu, mau pengiriman luar pulau kita juga bisa. Bisa semua nah, ya kita semua bantu, ya. Guys. Untuk kredit DP 9 juta itu khusus KTP Semarang dan sekitarnya yang terdekat ya. Mm-hmm. Dengan catatan checking bagus. Oh, gitu, guys. Kalau di luar kota, di luar pulau DP menyesuaikan. DP menyesuaikan. Oke, kalau gitu. Jadi sudah kita silakan semua ya. Mm-hmm. Untuk angsuran, kalau DP 9 juta itu mungkin kalau 4 tahunnya sekitar 3 jutaan ya. 3 jutaan. Ya sekitar 36-37 kurang lebih segitu. Oh, itu gambaran ya, Mas, ya. Karena ada yang tanya-tanya ke angsurannya enggak disebutkan, ini tak sebutkan semuanya. Oke, DP 9 angsuran sekitar 3 jutaan, 36-37 ya. Ya, pokoknya 3 jutaan ya, sekitar tepatnya antara 36 juta. 36-an lah, 4 tahun ya, Mas, ya. Iya, 3,6 juta ya. Oke. Yuk. Mumpung barangnya masih ada, guys. Dan ini susah, jujur kita susah dapat Ignis manual yang masih cakep seperti ini ya. Tipenya juga tertinggi. Kalau kalian enggak saset, ini satu. Bisa langsung hilang, guys, karena worth it sih, value for money untuk harga segitu. Betul. Worth it banget. Oke, kalau gitu langsung sikat aja. Kalau kalian minat bisa datang ke showroom King Mobilindo ya. Langsung datang, cobain mobilnya boleh,
tanya angsuran sama sesi juga boleh. Jangan lupa di-share ya video ini ya. Bagikan ke teman-teman, barangkali saudara yang butuh mobil. Betul banget. Oke, kalau gitu next kita sepil lagi mobil-mobil yang value for money buat kalian, mobil yang worth it buat kalian, dan kalian jangan khawatir karena mobilnya siap pakai dan tergaransi, guys. Oke, next kita sepilkan lagi ya. See you, guys.